Seluruh proyek Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam selesai tepat waktu. Batam, RM News TV, meski sejumlah satuan kerja perangkat daerah, SKPD, pemerintahan Kota Batam, masih ada pekerjaan proyek fisik tahun 2021 yang belum selesai dikerjakan. Namun Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, semua pekerjaan proyek tahun anggaran 2021 seluruhnya sudah rampung dikerjakan tepat waktu di akhir tahun. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar, kepada RM News TV, Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 mengatakan, proyek yang dianggarkan di instansinya tahun anggaran 2021 sudah selesai seluruhnya dikerjakan tepat waktu. Suhar menjelaskan, berdasarkan evaluasi di lapangan, dia memastikan seluruh proyek pembangunan tahun anggaran 2021 di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sudah rampung dikerjakan dan dilaksanakan sesuai kontrak. Meski Suhar tidak merinci berapa jumlahnya paket proyek di instansinya. Dikatakan Suhar, kegiatan proyek yang ada di instansinya meliputi pembangunan gedung serbaguna, pembangunan rusun Brimob Polda Kepri, pembangunan gedung Badan Pertanahan Nasional Batam, pembangunan gedung kantor Cipta Karya dan Tata Ruang, pembangunan kantor Lura Buliang, SPAM dan sebagainya. Menurut Suhar, untuk gedung serbaguna ada ratusan jumlahnya. Alhamdulillah kata Suhar, semua sudah selesai awal dikerjakan Oktober tahun 2021 lalu. Sementara pembangunan gedung BPN Batam dan pembangunan kantor Lura Buliang selesai pada bulan November. Demikian juga pembangunan satu Twin Block Rusun Mako Brimob selesai di akhir Desember tahun 2021 lalu. Suhar menambahkan, keseluruhan proyek yang dibangun Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sudah selesai 100%. Proyek Bapak kan ada berapa paket Pak waktu 2021? Saya tak apa juga, tapi paket besar nggak banyak sih. Banyak. Paket yang kecil-kecil tidak banyak. Tapi yang jelas selesai semua, rampung. Tim Liputan RM News TV Batam melaporkan.